aktris Nikita Mirzani menjual salah satu rumahnya. Ada orang nabung uang untuk nonton konser. Hanya urusan dunia. Begitu di perjalanan meninggal. Kenapa nggak Anda kumpulkan uang untuk urusan akhirat Anda? Saya sering katakan dunia Anda itu sudah diatur. Rizki Anda sudah ada, nggak akan ketukar. Tinggal rizki Anda mau dipakai apa? Ada pakai taat, ada dipakai maksiat. Yang belum jelas itu surga Anda. Makanya pada yang belum jelas, Anda usahakan dari sekarang. Kalau mengatur yang sudah jelas, tidak ada kerjaan. Itu sudah jelas kok, rizki Anda ada. Tinggal Anda mau kerjakan apa? Anda kerja, rizki datang. Anda maksimalkan, Anda dapat bagiannya. Anda bisa meraih dengan cara yang halal, dengan cara yang haram. Tapi mau Anda dapatkan dengan halal dan haram, rizki tetap datang pada Anda. Cuman masalahnya konsekuensinya apa? Dengan yang halal ada pahala, dengan yang haram ada dosa. Jadi kalau Anda bisa memilih yang pahala, kenapa Anda pilih yang dosa? Paham ya? Sama dengan begini, Anda gunakan untuk apa? Toh digunakan pun di situ amalan Anda dituliskan. Anda gunakan yang baik, ada pahala. Anda gunakan yang buruk, ada dosa. Ini jelas, rizki itu sudah diatur. Yang belum jelas itu surga Anda. Makanya gunakan rizki Anda untuk mencari surga Anda, itu poinnya. Paham ya? Taib. Saya sering katakan Qarun, manusia paling kaya di muka bumi. Yang pernah disebutkan dalam Al-Quran. Baik, tapi ketika Allah menjelaskan sifat kekayaannya, kalimatnya melekat dengan surganya. Quran surah ke-28 ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, wala tansa nasibaka minad dunya. Maaf, turun ayat mengatakan, carilah dengan harta ini peluang Anda untuk mendapatkan akhirat. Karena yang lain gak ada harta, sudah dapat bagian surganya. Saking gak punyanya, dia rajin puasa. Anda tunggu Ramadan, dia sudah Senin Kamis. Orang lain nunggu Senin Kamis, dia puasa Daud. Silahkan Anda cek, malam-malam dia bangun. Orang nunggu bola, dia nunggu sholat. Dia sholat, dia kerjakan, sunnah dia kerjakan, puasa dia kerjakan. Saking gak adanya bagian dari harta, Anda malam sudah gak bangun. Mohon maaf teman-teman sekalian. Maaf, untuk puasa, nunggu Ramadan. Kuatan tidak ada. Makanya Allah berikan bagian sisi yang lainnya supaya menyusul amalan orang lain di situ. Karena itu, ini maksimalkan. Ya, 100 ribu, teman-teman sekalian, masa pulsa 100 ribu mau dipakai dengan chattingan, WhatsAppan dan sebagainya aja. Ya, porsi Anda tuh pulang di akhirat lebih tinggi daripada dunia. Porsi dunia Anda nggak ada sekian persennya akhirat, karena sementara sifatnya. Sementara kalau akhirat tuh pasti 100%. 100% itu artinya tidak ada meninggal lagi. Jadi kalau sudah meninggal, sampai ke akhirat, gak ada meninggal lagi. Kalau Anda masuk surga, selamanya di surga. Cuman masalahnya kalau Anda di neraka, itu masalahnya. Ini masalahnya. Kalau dunia itu sekian persen porsinya, kalau mau ditarik sedikit, kasih 1%. 1% dunia, ini meninggal habis. Selesai, gak ada yang dibawa. Apa yang mau Anda banggakan? Peci sebagus-bagus yang akan dibawa meninggal, ada orang meninggal pakai peci. Yang dibawa kain kafan aja gitu. Handphone meninggal, gak akan dibawa. Handphone orangnya meninggal, gak akan dibawa handphonenya. Mobil demikian, dan seterusnya. Karena itu saya sarankan, kalau pada yang sudah pasti pengetahuannya itu yang kita maksimalkan. Akhirat itu 100%. Nikita Mirzani jual rumah miliknya, berapa harganya? Aktris Nikita Mirzani menjual salah satu rumahnya. Pengumuman tersebut disampaikan melalui akun miliknya di Instagram. Dia mengunggah ulang salah satu brosur rumah dijual. Brosur tersebut bertuliskan rumah Nikita Mirzani dijual. Dalam foto tersebut terlihat bentuk rumah Nikita Mirzani yang dijual. Akan tetapi perempuan 35 tahun itu tidak menyebutkan harga rumahnya, tinggal bawa baju sama pasangan. Imbuh Nikita Mirzani jual rumah miliknya, berapa harganya? Aktris Nikita Mirzani menjual salah satu rumahnya. Pengumuman tersebut disampaikan melalui akun miliknya di Instagram. Dia mengunggah ulang salah satu brosur rumah dijual. Brosur tersebut bertuliskan rumah Nikita Mirzani dijual. Dalam foto tersebut terlihat bentuk rumah Nikita Mirzani yang dijual. Akan tetapi perempuan 35 tahun itu tidak menyebutkan harga rumahnya, tinggal bawa baju sama pasangan, imbuh Nikita Mirzani. Nikita Mirzani jual rumah miliknya, berapa harganya? Aktris Nikita Mirzani menjual salah satu rumahnya. Pengumuman tersebut disampaikan melalui akun miliknya di Instagram. Dia mengunggah ulang salah satu brosur rumah dijual. Brosur tersebut bertuliskan rumah Nikita Mirzani dijual. Dalam foto tersebut terlihat bentuk rumah Nikita Mirzani yang dijual. Akan tetapi perempuan 35 tahun itu tidak menyebutkan harga rumahnya, tinggal bawa baju sama pasangan, imbuh Nikita Mirzani. Nikita Mirzani jual rumah miliknya, berapa harganya? Aktris Nikita Mirzani menjual salah satu rumahnya.
Pengumuman tersebut disampaikan melalui akun miliknya di Instagram. Dia mengunggah ulang salah satu brosur rumah dijual. Brosur tersebut bertuliskan rumah Nikita Mirzani dijual. Dalam foto tersebut terlihat bentuk rumah Nikita Mirzani yang dijual. Akan tetapi perempuan 35 tahun itu tidak menyebutkan harga rumahnya, tinggal bawa baju sama pasangan, imbuh Nikita Mirzani. Nikita Mirzani jual rumah miliknya, berapa harganya? Aktris Nikita Mirzani menjual salah satu rumahnya. Pengumuman tersebut disampaikan melalui akun miliknya di Instagram. Dia mengunggah ulang salah satu brosur rumah dijual. Brosur tersebut bertuliskan rumah Nikita Mirzani dijual. Dalam foto tersebut terlihat bentuk rumah Nikita Mirzani yang dijual. Akan tetapi perempuan 35 tahun itu tidak menyebutkan harga rumahnya, tinggal bawa baju sama pasangan, imbuh Nikita Mirzani. Nikita Mirzani jual rumah miliknya, berapa harganya? Aktris Nikita Mirzani menjual salah satu rumahnya. Pengumuman tersebut disampaikan melalui akun miliknya di Instagram. Dia mengunggah ulang salah satu brosur rumah dijual. Brosur tersebut bertuliskan rumah Nikita Mirzani dijual. Dalam foto tersebut terlihat bentuk rumah Nikita Mirzani yang dijual. Akan tetapi perempuan 35 tahun itu tidak menyebutkan harga rumahnya, tinggal bawa baju sama pasangan, imbuh Nikita Mirzani. Nikita Mirzani jual rumah miliknya, berapa harganya? Aktris Nikita Mirzani menjual salah satu rumahnya. Pengumuman tersebut disampaikan melalui akun miliknya di Instagram. Dia mengunggah ulang salah satu brosur rumah dijual. Brosur tersebut bertuliskan rumah Nikita Mirzani dijual. Dalam foto tersebut terlihat bentuk rumah Nikita Mirzani yang dijual. Akan tetapi perempuan 35 tahun itu tidak menyebutkan harga rumahnya, tinggal bawa baju sama pasangan, imbuh Nikita Mirzani. Nikita Mirzani jual rumah miliknya, berapa harganya? Aktris Nikita Mirzani menjual salah satu rumahnya. Pengumuman tersebut disampaikan melalui akun miliknya di Instagram. Dia mengunggah ulang salah satu brosur rumah dijual. Brosur tersebut bertuliskan rumah Nikita Mirzani dijual. Dalam foto tersebut terlihat bentuk rumah Nikita Mirzani yang dijual. Akan tetapi perempuan 35 tahun itu tidak menyebutkan harga rumahnya, tinggal bawa baju sama pasangan, imbuh Nikita Mirzani. Nikita Mirzani jual rumah miliknya, berapa harganya? Aktris Nikita Mirzani menjual salah satu rumahnya. Pengumuman tersebut disampaikan melalui akun miliknya di Instagram. Dia mengunggah ulang salah satu brosur rumah dijual. Brosur tersebut bertuliskan rumah Nikita Mirzani dijual. Dalam foto tersebut terlihat bentuk rumah Nikita Mirzani yang dijual. Akan tetapi perempuan 35 tahun itu tidak menyebutkan harga rumahnya, tinggal bawa baju sama pasangan, imbuh Nikita Mirzani.